menyembah Tuhan, dan terlebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama dengan kesungguhan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mempercayakan kami hari ini untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengawali hari ini dengan perkenananmu. Engkau boleh menjamah setiap hati kami juga pagi hari ini Tuhan. Kami siap datang kepadamu pagi hari ini. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh mendapat sesuatu yang baru. Kami boleh mengalami terobosan yang baru. Terima kasih Tuhan.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru,
Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah sahitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini, kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada, kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih.
Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.